cantik. Peluang untuk pasukan JDT. Bagaimana? Peluang. Arif. Gol. Oh, cantik. Satu gol yang berjaya dihasilkan oleh Arif Aiman. Pemain yang berusia 19 tahun. Gol awal yang berjaya dicipta oleh Johor Darul Takzim. Sekali lagi bagaimana cantik hantaran yang dilakukan. Kawalan yang tenang. Lakukan satu larian dan melepaskan satu rembatan. Kelebihan gol awal untuk perlawanan malam ini. Oh, bagaimana sekali lagi. Tidak offside. Peluang. Oh, Persen berjaya. Tidak. Sekali lagi. Dan akhirnya gol sekali lagi untuk pasukan Johor Darul Takzim. Kali ini menerusi Persen da Silva. Gol yang kelima dalam saingan Liga Super 2021. Persen yang cukup bijak. Ambil kesempatan. Terlihat sekali lagi lorongan ke hadapan. Rob Wilson kurang kemas. Tampanan yang dilakukan dan tindakan susulan yang bijak daripada Bergson. Hantar bola ke tengah. Dan bagaimana terkena tangan. Dan itu dia, penalti telah dihadiahkan kepada Sabah. Memberikan penalti untuk Sabah. Peluang untuk Sabah mencari gol. Levi Maninda. Dan itu dia. Gol yang berjaya dihasilkan. Levi Maninda berusaha sepakan penalti. Memberikan gol sulung kepada Sabah. Dari keluarkan ataupun dirampas oleh Nacho Insa. Oh, nampaknya sedikit kasar. Adakah kad kuning yang akan dilayangkan kepada Maxius Musa? Kad kuning yang kedua, kad merah. Arif Aiman berjaya melepasi Levi Maninda. Bagaimana? Satu lorongan ke tengah. Peluang untuk Johor. Dan gol kedua untuk Bergson da Silva. Gol yang ketiga untuk Johor Darul Takzim meletakkan Johor di kedudukan yang cukup-cukup selesa. Lihat sekali lagi bagaimana Arif Aiman berjaya melepasi Levi Maninda. Mungkin sedikit terbuka ruang yang dimiliki. Dibiarkan oleh Leandro dan satu tindakan penyudah dari Bergson da Silva. Berikan gol yang ketiga untuk Johor Darul Takzim. Gol yang kedua dalam perlawanan malam ini. Dan sekali lagi, hantaran ke depan, Kunalan berjaya melepasi Risto Mitrevski. Dan satu rembatan yang berjaya. Sementara kita lihat sekali lagi bagaimana Bergson yang cuba mengasah. Akhirnya dijatuhkan. Dan Leandro Velasquez yang cuba menghantar ke tengah. Oh, betul. Mendapatkan gol yang keempat. Bagaimana? Leandro. Dan mudah menewaskan. Robson Randy Rinning memberikan gol yang keempat untuk pasukan JDT. Hasil daripada sepakan penalti Leandro Velasquez. Main yang berasal dari Argentina ini bersama JDT dari tahun 2018. Sepakan penalti sebelah kiri gawang gol pasukan Sabah. Bagaimana sedikit lambat hantaran yang cuba dilakukan. Masih berada di kawalan Johor Darul Takzim. Ramadan ke tengah. Tandukan Bergson. Keputusan akhir. Sabah tewas pada Johor Darul Takzim dengan keputusan 1-0.